Oke, ketemu lagi dengan Ari Mindu Vlog. Nah, untuk kali ini di edisi hari Minggu kita akan jalan-jalan ke mangrove Teluk Semanting. Nah, untuk pengen tahu seperti apa Teluk Semanting itu, mangrove-nya bagaimana dan beberapa view atau pemandangan yang ada di sini seperti apalah pokoknya. Ya udah, jangan kemana-mana. Tongkrongin terus Ari Mindu Vlog dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng supaya update jalan-jalan selanjutnya. Yaudah, kita pokoknya langsung cabut ya. Ciao! Oke, saat ini kita sudah berada di... ini ya, mangrove Teluk Semanting. Nah, untuk di mangrove-nya sendiri untuk view atau suasananya bagaimana? Tadi itu juga sempat ngobrol sama penduduk yang ada di sini. Nah, tempat ini memang cocok digunakan untuk ini ya, camping ataupun glamping. Dan aku sendiri baru tahu ternyata, wah asik deh kalau di sini, mantep, mantep banget. Nah, biasa seperti biasa, aku ditemani dengan ini tim untuk traveling ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, apa ya kalau boleh dibilang ada beberapa informasi mengenai apa namanya? Mangrove yang di sini di Teluk Semanting. Ya, kita sambil ngobrol, kita sambil berbagi sharing atau informasi. Udah, kita sambil lihat ini view-nya. Oke. Nah, untuk view sendiri seperti ini ya yang ada di mangrove Teluk Semanting. Aku tuh penasaran dengan informasi yang aku dapat di sini itu ada tempat untuk yang namanya glamping, ada tempat untuk namanya camping, dan fasilitas yang didapatkan juga cukup wow gitu kan. Wah, bentar. Ini di sini ini nih. Ada apa-apa informasi juga, gazebo. Nah, pantau. Ini kalau kemarin ini ya, kita lihat. Nah, Ini kalau ke sana unit gazebo atau LV point. Nah, kalau yang ke sini, yang kalau ke sini ini ke menara pantau. Nah, tapi kalau yang ke sini ini ke ini ya, gazebo atau tempat glamping. Mau yang mana dulu? Tempat glamping dulu. Oke, kita mau review tempat glamping dulu. Nah, setelah nanti tempat glamping kita ke menara pantau. Nah, di sini mangrove-nya agak sedikit berbeda. Berbedanya lebih cool, lebih keren. Coba lihat ini. Tuh, ada lampunya. Ya kan? Ada lampu. Gimana gak keren? Buset dah. Buset, keren banget ini. Ini mantep ini. Nah, ini tempatnya ini masih dibangun juga. Kayaknya masih dirapikan lagi. Ini bisa digunakan untuk ini ya. Yang gak bawa tenda, kayaknya bagus deh. Aduh, keren banget. Keren banget. Asli. Wih, mantep dong. Kalau malam hari kita glamping di sini bisa. Asik. Nah, kalau sejatinya sih mangrove-nya ya kayak gini sih. Namanya mangrove semua sama aja. Tapi yang sedikit membedakan itu adalah fasilitas yang ada di sini. Seperti kemarin kita ke Tanjung Batu atau mangrove Tanjung Batu gitu kan. Nah, nanti buat kawan Ari Mindu Vlog bisa lihat sendirilah perbandingannya seperti apa. Dan untuk satwa di sini masih tetap aman terjaga dengan sangat bagus. Woi, asik. Aku baru tahu juga ternyata di sini ini ada apa? Tempat yang se-cool kayak gini, seenak kayak gini. Aduh, keren. Nanti kita sambil istirahat lah di sini gitu kan. Nah, untuk toiletnya, coba bayangin, aku pikir tadi ruangan pengurus ya, ternyata enggak. Toiletnya sebagus ini loh.
Anjrit, ah keren banget ini. Buset dah. Gila. Mantap. Buka. Eh, salah. Gulanya. Ya. Oke. Okay. Hey, guys, sebentar. Nah, nih fasilitas toilet yang ada di sini aja udah semewah kayak gini lah. Bayangin aja. Oh, inilah fasilitas toilet yang ada di sini. Oh, keren banget dong. Exhaustnya juga ada. Nah, mantep loh, mantep banget. Wih, benar-benar kayak nggak berasa kita stay di ini ya, di mangrove ya. Nah, padahal view-nya kayak gini. Oh, cuman duluan aja. Tuh kayak gini nih. Wih, keren banget. Hah? Nah, kalau untuk mau santai ini ya di sini. Nah, tuh yang biasa dipakai untuk tempat glamping atau camping ada di sini nih. Ini nih, ini yang aku lihat di video-video orang itu ini. Ini. Nah, mungkin ya kalau apa fasilitasnya nantilah kita pokoknya cerita-cerita sambil nyantai di sini. Kita mau review dulu, kita mau ngeliat dulu. Coba lihat. Itu. Ini nih. Untuk fasilitas glamping loh ya, kita mau ngeliat dulu. Aku penasaran nih. Nih, bayangin aja. Dengan mangga kayak gini nih. Nah, ada kerannya. Kalau buat cuci atau macam-macam. Tuh. Tersedia. Nah, ini dia tempat glampingnya. Gimana? Nah, karena ini mungkin belum ada yang datang atau jalan-jalan ke sini ya. Jadi masih belum. Kayaknya sih bisa-bisa jadi excited ini untuk pengen ke sana ini. Pengen ke sana, pengen glamping di sini atau camping di sini. Buset. Oke, kita jalan-jalan lagi. Tetap tuh yang dari ini kan kayak gini. Bayangin aja, keren banget. Ini udah langsung ke pantai. Ini airnya masih surut lah karena siang. Nah, ini dia. Nah, kalau yang biasa dipakai untuk spot foto orang-orang untuk menunjukkan aku ada di mana. Tuh. Ini dia. Ini dia mangrove semanting. Nah, nih. Nah, ini gazebo-gazebonya. Bayangin aja kok untuk gazebo aja sudah ada tempat sebagus kayak gini. Enak banget buat meja, buat apa. Loh, keren kan? Mantap. Apa nih? Oke. Teluk semanting. Jangan dirusak. Kalau sayang dijaga, jangan dirusak. Jagalah mangrove seperti dirimu sendiri. Oh, bener tuh. Mantap. Nah, ini dia. Tuh. Gimana? Enak banget tuh. View yang ada di mangrove Teluk Semanting. Woy. Bayangin nih. Nah, tuh. Nah, kalau ini dermaga ya, dermaga yang ada di Pelabuhan Semanting. Nah, ini bisa ngantar kita itu ke Sungai Ulingan. Nah, kalau mengenai Sungai Ulingan itu kayak gimana? Nanti dah, itu kita keep dulu. View coba lihat. Oh, itu orang cari ini, orang cari kerang itu kayaknya. Asik, asik, keren banget. Mantap. Kelihatan.
kopi kah? Kawan Arim Indo Vlog. Nah, jadi untuk view atau pemandangan ya kan yang ada di sini itu cukup lumayan asik, bagus gitu kan. Dan di sini juga tersedia fasilitas yang namanya untuk glamping ya. Nah, seperti yang aku tempati ini biasanya fasilitas lengkap. Kalau ada yang orang atau dari kita-kita yang pesen untuk glamping di sini. Nah, itu nanti akan disediakan seperti peralatan glamping, mulai dari tendanya atau tempat tidurnya, dan juga yang namanya ini ya, listrik, penguat sinyal, terus alat masak, dan macam-macam lah, seperti kita kayak tinggal atau datang di hotel. Asik lah. Nah, untuk malam sendiri juga ada beberapa ini ya, mungkin beberapa guide yang ada di sini yang nantinya akan selalu memandu kita atau apa mendampingi kita lah gitu kan. Karena dengan harga 600.000 yang tadi sudah didapat informasi, itu kita bisa glamping ada di sini. Nah, mau camping juga bisa gitu kan, ada di tempat-tempat nggak sih bang, dimanapun kawan Arim Indo Vlog yang ingin mau gitu kan. Tapi untuk glamping ada di sini, ini ada dua nih tempatnya nih, yang sebelah sini atau sebelah situ juga bisa gitu, enak. Kalau mau rame-rame juga bisa, jadi kayak gitu. Ada juga yang tadi aku bilang kan, bonus ya, bonusnya jadi kita selesai glamping atau kita juga mau jalan-jalan ke Sungai Ulingan, nah itu kita bisa melihat bekantan langsung. Ya kalau ngomong bekantan jangan lihat muka ya, mirip soalnya. Nah jadi kayak gitu. Airnya juga cukup lumayan jernih infonya didapat, tapi penasaran Sungai Ulingan. Kalau Pantai Ulingan sudah, Sungai Ulingan terkenal dengan jernih, dan begitu datang kita sudah bisa melihat yang namanya pasir putih yang ada di situ. Nanti next time kita coba ke sana. Oke? Okay? Enak tempatnya di sini. Mau ngecas HP di sini bisa. Yang dibilang enggak bisa, bisa. Nah, ini mangrovenya agak beda. Beda dengan fasilitasnya yang ada di situ, lebih asik kayaknya. Enggak rugi. Udah, recommended buat kalian yang ada di Berau ataupun di sekitarnya mau ke sini. Mantep lah, karena biasa di sini dipakai juga tempat untuk acara-acara sih. Jadi kayak gitu, kawan Arim Indo Vlog. Asik kan? Mantap.
Oke, kawan Ari Windu Vlog, mungkin begitu ya sekilas mengenai mangrove yang ada di Teluk Semanting. Keren kan? Mantep. Jadi recommended buat kalian semua yang ada di Berau ataupun datang ke Berau, kalau nggak kesini rugi banget. Kalian bisa camping, kalian bisa glamping di tempat ini dengan yang tadi fasilitas yang ada serta harga atau plus list plus bonus-bonusnya itu seperti apa? Ya buat kawan Ari Mindo kira-kira sendiri lah. Dengan kos yang kita keluarkan seperti itu kita bisa kesini mantep pokoknya. Ya nanti nggak sabaran untuk ke depan kita mau yang namanya clamping or glamping, dan begitu juga kita mau ke Sungai Ulingan. Nah katanya sih infonya juga nggak kalah seru dengan yang ada di Berawan ataupun di Maratua. Seperti apa? Ya udah, tonton terus Ari Mindo Vlog. Jangan lupa untuk like, subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya update jalan-jalan selanjutnya kemana saja, di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.